tapi secara ini apa ya, secara harga dan apa yang didapatkan menurut Kak Ayu ini worth it nggak sih kalau worth sore it ini? Sih, karena okay, kan dibanding sama yang sebelumnya sebenarnya beda dikit ya, maksudnya ya lumayan beda, cuma nggak terlalu jauh lah gitu. Okay. Tapi dari segi kenyamanan lumayan beda jauh. Nah, dari fitur-fitur yang ada nih yang canggih-canggih apa sih yang Kak Ayu suka nih? Kalau dari aku sih bangkunya ya aku lebih suka, karena kan bisa kayak benar-benar tiduran. Terus bisa nonton film juga. Okay. Tadi aku udah cari-cari ada film apa gitu.